que pues parola. Selamat malam saudara, selain informasi banjir bandang di Probolinggo, Jawa Timur tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi lain untuk Anda yang aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Nabil Abiasa, kita jelang liputan malam dengan informasi utama kami. Warga Kabupaten Musi Rawas Utara bergotong royong mengevakuasi ibu hamil menggunakan tandu setelah kendaraan yang digunakan tak mampu menembus ruas jalan. Dalam rentang waktu sepekan, dua jurnalis tewas dibunuh. Kita ke informasi pertama, saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta Selasa pagi membuat sejumlah wilayah kembali terendam. Bahkan genangan banjir di Jalan Pademangan Barat, Jakarta Utara masih tergenang hingga Selasa malam.